Hey dan halo teman, kembali lagi di JTV Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita balik main Clash Royale lagi. Dan di video kali ini saya mau nge-push trophy saya lagi. Di sini saya udah sampai 5900 teman-teman. Tapi sayang banget saya harus drop lagi. Dan sekarang saya kembali lagi di trophy 5800 1500 global. Dan di sini kan misalnya teman-teman udah banyak banget yang 6400 ultimate champion, bahkan udah sampai 6600-an. Dan di sini Ben Cerdil udah 65 juga. Gila, kemarin Alif udah 64 sih. Dia ada di top 33 global sekarang, Ben Cerdil dengan Mortar Hawk Fireball Zap-nya. Dan di sini mungkin masih beberapa hari, jadi masih bisa ada kesempatan ya teman. Sebelum saya mau nge-push, saya mau buka ini dulu teman. Ada special offer kartu baru yang di sini sangat worth it banget buat kalian yang pengen cepet-cepet max new card kalian. Dan di sini saya juga mau habisin 6 kali cas ini. Saya mau beli semuanya karena di sini 156 biji untuk 300 gem nggak masalah ya. Dan yang kita dapatkan adalah 1800 gold. Kemudian kita akan lanjut lagi, dan ini adalah Royal Recruit-nya. Ya di sini kan bisa lihat, di sini kita bisa dapat bonus sampai 156 tentara royalnya dan 27 Royal Hawk. Epicnya saya berharap sih Exbow Balon. Oh, kita dapatnya Giant Skeleton karena Exbow saya kurang 4 lagi max, 4 atau 3 gitu. Kita buka yang kedua, 1800 gold lagi ya teman-teman. Goldnya ya lumayan sih daripada enggak. Daripada enggak dapat. Ada 5 Royal Hawk, kemudian 22 Battle Ram yang jadi gold 700, dan kita dapat lagi Royal Recruit-nya. Di sini kita dapat 156 lagi tentara royal kita. Cukup menarik ya teman, dimana kita bisa dengan 300 gem kita bisa dapat 156. Walaupun ini nggak worth it sebenarnya kalau kita mentingin grand challenge, tapi ya nggak apalah karena ada special offer ya. Kita juga mau kejar max juga, dan kita dapat lagi Royal Hawk lagi teman. 14 Barbarian Heart yang jadi 700 gold lagi. Kemudian kita dapat lagi tentara royalnya. Di sini kalian bisa lihat kita dapat 156 lagi. Bonus maksimalnya 156. Saya nggak tahu dari tadi dapatnya segitu terus, apa mungkin dari setting kita bisa dapat 156 terus ya, biar yang beli itu ketagihan mau beli lagi ketika lihat bonusnya max terus. Dan kita dapat 1800 gold lagi, kemudian 12 Royal Hawk, kemudian 15 Flying Machine. Udah max sih Flying Machine saya. Dan di sini kita bisa dapat tentara royalnya lagi, dan apakah kita dapat 156 lagi? Sepertinya ya, 156 lagi. Emang bener-bener kayaknya udah di setting ya atau gimana gitu. Kita dapatnya max terus. Nah, di sini artinya kita menghabiskan 300 kali 6 1800 gem ya teman-teman, untuk biar bisa naik level ya tentara royal kita. Di sini kalian bisa lihat lagi kita dapat lagi seperti tadi ya teman-teman, 104 sekarang. Ternyata enggak teman-teman, saya satu kali dapat 104 bonus mega, enggak bonus max. Di sini saya dapat 4 skeleton. Kenapa sih jangan skeleton terus ya, saya juga enggak tahu. Dan kita buka lagi teman, di sini 1800 gold lagi seperti biasanya, dan kita dapat tentara royalnya. Kita lihat berapa, 156 lagi tentara royalnya. Lumayan banget kita bisa upgrade ke level 11 ya teman. Ini kurang 2 step lagi kita bisa max. 4 tornado, epicnya jelek-jelek terus. Oke, nggak apalah ya, itu tadi adalah offer tentara royal yang udah kita kita beli. Di sini kalian bisa lihat kalau kita beli yang ini juga bisa sebenarnya. Ya teman, di sini saya mau lanjutin push trophy seperti yang saya bilang tadi. Di sini kita upgrade dulu ke level 11 tentara royal kita. Udah mantap nih level 11, kurang 2 step lagi ya. Di sini saya pakai deck ini Trimaster Miner ya teman. Kita akan langsung aja battle di sini teman. Pencarian lawannya biasanya agak susah sih. Nanti saya skip aja biasanya kalau nggak dapat ini kurang 5 detik. Oh, kita udah dapat lawan, cepat juga. Lawan kita dari Predator Gaming dengan nickname Jumanji. Isinya ada elixir pump yang bisa kita pakai di awal. Kita pasang dulu pumpnya ke tengah aja. Kita lihat apa kartunya akan dipakai oleh lawan. Dia menggunakan poisonnya. Satu kartu udah keluar ya teman-teman. Artinya di sini kita bisa pakai Trimasketir kita ya teman-teman. Kita akan split seperti ini sehingga satu arah masketir ada ice golemnya. Sini mau battle ram atau enggak ya? Decknya kayak PK. Oh, bowler juga. Waduh, bingung saya, kita main raja di sini. Aduh, timingnya telat teman-teman. Tapi nggak apalah, masih hidup. Walaupun masketir saya udah sisa dikit darahnya. Oh, dia udah keluar 4 kartu ya, bowler, gas 5 sekarang, Iwis sama Inferno Dragon Poison.
kelihatannya dari decknya ini seperti graveyard, teman-teman. Kalau pakai ya, ini versi poison versi biasanya graveyard. Kalau pakai yang fable, deck-deck seperti ini tuh X-Bow lagi meta-metanya banget sekarang. Banyak legendarinya, ada 4 atau 5 ya. Jadi ini emang kartnya bener-bener full legendary lah. Kalian bisa lihat Ice Golem, Ice Wizard, kemudian ada graveyard. Di sini saya yakin dia udah nggak ada poison atau cycle-nya masih terlalu jauh. Mungkin elixir-nya nggak cukup juga. Jadi saya menggunakan Minion Horde. Walaupun seperti itu, teman-teman, kita langsung pasang Battle Ram. Di sini karena dia kayaknya nggak punya Zap, teman-teman. Saya pernah lihat deck ini di TV Royal. Oh, salah saya prediksi minornya. Seharusnya ke kanan, teman-teman, minornya sehingga tidak kena hit dari Royal Ghost-nya. Oke, kita Zap aja mungkin di sini. Ah, minor saya udah mati. Oke, di sini kita harus berhati-hati, teman-teman, karena dia punya graveyard. Kita harus bisa mengulur waktu sehingga dia kehabisan elixir atau mungkin antara poison dan tornadonya itu udah nggak ada di cycling kartunya, baru kita serang habis-habisan ya. Di sini kita bisa pakai elixir pump dulu. Kita akan lihat apa yang akan digunakan lawan, dan dia menggunakan bowlernya. Kita pakai di sini Ice Golem kita. Kemudian kita pakai Battle Ram ke arah sini. Di sini kita siapkan Three Musketeer, teman-teman. Dan Three Musketeer saya akan dari belakang aja sehingga dia buang poisonnya, teman-teman, sehingga nanti Minion Horde saya bisa hidup. Oke, dia menggunakan poisonnya sekarang, dan kalian bisa lihat, teman-teman, ramai banget. Kita mungkin akan pakai Minion Horde di sini, jadi dia terpaksa menggunakan tornadonya kalau mau bunuh. Ini aja pakai tornado sekarang. Oke, Ice Golem dulu di sini buat Royal Ghost-nya. Royal Ghost-nya ini harus oke, kita langsung pakai Goblin Gang di sini. Dia nggak ada tornado sih harusnya sekarang. Oke, dia juga nggak mungkin pakai poison buat goblin kita. Kita sekarang pakai seperti ini, Three Musketeer. Mungkin dia akan poison lagi kalau dia poison. Oke, saya bisa pump up di sini, teman-teman. Kita pump up lagi di sini. Emang cara mancingnya gini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dua Musketeer saya bisa ngekill Royal Ghost-nya. Jadi ini ya nggak sia-sialah kena poison karena kita bisa matiin juga serangan dia di sebelah kiri tadi. Dan di sini kalian bisa lihat saya langsung menggunakan Minion Horde saya ketika dia udah pakai poisonnya juga. Di sini kita bisa pakai Three Musketeer dari depan sih, teman-teman. Kita pakai di sini ke arah Inferno Dragon-nya, dan dia sisa punya poison sekarang. Oke, kita bisa zap di sini, kita tambahkan. Kita tunggu dulu. Oke, hitnya masuk banyak banget. Dan kita langsung pakai di sini langsung dengan Minion Horde. Karena dia udah nggak ada poison ya, teman-teman. Harusnya dia pakai tornado kan. Tornado kan harus pakai Ice Wizard. Nah, itu Ice Wizard-nya keluar. Nah, sekarang kita akan pakai pump up lagi di sini karena dia udah habisin beberapa kartunya. Oh, tornadonya habis dipakai ya tadi di kiri, saya lupa. Jadi dia terpaksa menggunakan Electro Wizard-nya. Di sini kita akan pakai Three Musketeer ke arah dua, ke arah bowlernya, dan di sini kita pakai Ice Golem. Kita di sini harus berhati-hati dengan Battle Ram. Kemudian kita harus cepat-cepat goblin di sini ke arah graveyard-nya kalau nggak mau hancur, teman-teman, tower saya. Kita zap dulu di sini. Oh, hampir aja Royal Ghost-nya. Kita akan fokus attack di sini. Kita akan pakai miner. Kita sekarang harus pakai Three Musketeer kita lagi, teman-teman, karena ini udah nggak ada waktu lagi buat kita menunggu. Di sini kita bisa pakai Ice Golem buat ngalihin perhatian bowlernya sampai kayak bingung ngomongnya. Oke, di sini kita pakai Battle Ram ke arah sini. Sekarang kita akan menyerang dari sebelah sini karena dia nggak punya lock. Mungkin tornado akan dipakai dia ya. Oh, dia menggunakan bowler dengan sangat cantik ya. Oke, di sini kita bisa pakai Three Musketeer lagi. Oke, kita arahkan ke sini sehingga terhindar dari poisonnya. Eh, ternyata connect loh Three Musketeer saya. Dapat, teman-teman, bener-bener kita nggak perlu zebakan. Kita kasih emot princess hari ini ngantuk dan emot Eric Olim di sini, teman-teman. Bener-bener hoki banget di hampir selesai gamenya, dan saya dapetin tower dia karena dia kesalahannya sendiri. Bang Jay, cobain deck ini, bang. Waduh, Inferno Dragon saya nih, saya Inferno Dragon masih level 4, bro. Di sini ada yang ngajakin scrim juga atau latihan ya dari tim Science Block ya, teman-teman. Dia mau latihan bareng tim Chaos Theory sebelum season 2. Kita langsung lanjut lagi ke match yang kedua, dan kita udah dapet lawan, teman-teman. Kali ini dari Turki ya, teman-teman. Made in Turki dengan nickname Umut. Nicknamenya lucu banget ya, Umut. Ada Ice Golem, ada Battle Ram, Three Musketeer yang bisa kita pakai di awal atau Zap mungkin. Oh, dia udah pakai balloon-nya. Kita pakai di sini langsung Three Musketeer kita karena nggak ada lagi opsi lain ya, teman-teman. Oh, dia ada freeze juga. Kita pakai Ice Golem, satu Ice Golem di sini. Gila, belunya dapat 2 hit di awal-awal menit banget ini.
kita zap dulu ke arah batch-nya sehingga di sana Mas Ketir saya dapat beberapa hit ya ke tower dia sebelah kanan atau kiri dari saya. Oke, kita akan alihkan perhatian Valkyrie. Di sini adalah salah satu trik di mana kita buat nge-counter Valkyrie ya daripada kita pakai Goblin Gang. Di sisi lain kita masih bisa nyerang. Di sini pasti dia ada wizard, teman-teman. Wizard, Valkyrie, Bats, Balloon ya. Zap, 5 kartu udah keluar ya. Apalagi sih tadi? Udah ya, itu aja ya. 1 2 3 4 5. Kita pump up dulu di sini. Artinya dia ada Zap dan Freeze. Oh, ada Miner juga. Sial, salah predik saya Minernya. Oke lah, is okay lah, nggak apa. Oh, di sini Bats-nya bakalan dapet hit beberapa ke tower saya. Dan dia udah cycle ke Balloon lagi, gila, gila. Di sini kita mungkin akan serang langsung aja karena kita udah nggak mungkin banget nahan Balloon-nya. Yang ada nanti Minion Horde kita mati kena Zap. Kita akan fokus serang aja di sini ke arah tower dia yang satunya. Dan kita pakai Miner di sini karena dia udah pakai Valkyrie-nya. Sejauh ini spellnya baru 2 yang keluar ya teman. Kemungkinan dia ada roket sih deck seperti ini. Kalau nggak ada roket berarti dia orang cuma ada 2 spell itu. Kita akan pancing di sini dia pakai elixir pump lagi aja teman. Kita akan pakai pump di sebelah pojok sini. Kita siapkan Goblin Gang untuk minernya jika dia akan menggunakan minernya. Dan dia ternyata akan fokus Tricron sepertinya ini ya. Dia pakai wizard dari belakang. Di sini kita akan menahannya dengan cara Ice Golem di sini. Oh, dia ada Inferno Dragon sehingga dia nggak punya ini ya, nggak punya roket ya. Artinya dia nggak punya roket ya. Kita akan pakai Zap di sini, kemudian kita akan pakai Battle Ram di sini untuk membantu pertahanan kita ya teman. Di sini mungkin dia akan freeze. Oke, dia freeze tapi satu master saya masih bisa menahan ya teman. Di sini kita akan pakai Goblin Gang agar Valkyrie-nya nggak connect ke tower. Oh sialan, di sini wizardnya udah connect, kita harus cepet-cepet ngekill wizardnya. Di sini kita, oh wizardnya dari sebelah kanan, kita bisa pakai dari sini miner kita. Kalian bisa lihat teman-teman, mungkin Minion Horde kita bisa connect ya. Zap di sini di sana buat defend ke Minion Horde kita. Sekarang kita pakai Double Master Tier ke arah Valkyrie-nya karena kita nggak mau kehilangan tower kita lagi. Tinggal 400, gila. Dia pakai freeze tetapi satu miner saya connect ke salah satu Three Master Tier saya. Bener-bener hoki banget predik saya ketika saya keluarin Three Master Tier, minernya ngarah ke situ. Kita langsung fokus ke Three Crown sekarang karena dia nggak ada spell arrow, dia cuma punya Zap dan wizardnya udah berlari ke arah sebelahnya. Di sini kita pakai Zap ke arah wizard sehingga ke arah miner towernya, dan di sini kita bisa pakai Goblin Gang. Ini bener-bener pushnya sakit dan kita dapetin game ini teman. Tinggal 400 sebenarnya, kalau dia bisa miner Balloon di timing yang pas saya udah nggak bisa defend, bener-bener nggak bisa defend. Tapi ya mungkin karena hoki lagi teman. Oke teman, karena udah 2 game juga dan udah ya ini mungkin udah berapa menit ya teman, kita lihat dulu. Haha, ini lagi record juga saya bro. Opening new chest new card. Jadi buat teman-teman mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya masih akan lanjut push trophy teman, tapi mungkin di lain video karena ya mungkin video ini udah begitu panjang juga, nanti kalian bosen juga kalau nontonnya di satu video doang. Udah kembali ke top 10 lokal dan saya akan kembali push trophy saya. Jadi doain ya teman-teman, semoga kita bisa 6100 season ini atau mungkin lebih, kalau lebih pun syukur, atau ultimate champion mungkin. Ya apa salahnya berharap dan berusaha ya teman-teman. Karena ya kalau belum bisa mungkin belum waktunya. Udah sesimpel itu aja. Oke teman, saya Jay dari JTV. Mohon pamit. Salam hormat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian belum berlangganan untuk next video Clash Royale. Dan tanggal 18 Agustus saya udah ke Jakarta. Tanggal 24 itu CRL udah mulai. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tunggu apa lagi deh. Dan sebarkan juga ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di next video. Oke, goodbye. Semoga hari kalian menyenangkan.